kalau mau main saya kasih obat nyeri sendi, enggak terasa udah. Kalau main terus saya pikir-pikir kok ini obat terus ini gimana nih? Parah nanti. Jadi ini Pak Joni ini pengalaman jangan ditiru. Wong sakit dikasih obat anti nyeri supaya enggak sakit, itu yang bahaya. Itu diperkosa namanya. Diperkosa lututnya. Ini loro Pak iki. Iya. Oh. Ini nanti gue dolarannya. Aku nonton di YouTube baru bojoku guyu mekek. Wes paling digun paling jauh aku. Ya Allah. Saya sudah enggak ngangkat susuk gigi. Ya gitu loh. Coba gini Pak. Di wajah jenengan saya panggil tadi ini beda Pak, karena jenengan kebanyakan obat anti nyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Masas Cerolaga. Kali ini bersama lagi dengan saya, dengan Pak Joni. Ya, Pak Joni ini tahun berapa ya Pak Citra Bahu itu? Kalau yang tahun 2018. 2018 ya? Iya. Oke, udah oke ya. Udah oke, aman. Ini kasusnya beda lutut nih. Karena Pak Joni ini aktif di bulu tangkis Pak ya? Iya, iya. Coba Pak ceritakan Pak ini sakitnya nih. Sakitnya itu udah ada 8 bulanan itu. Terus kalau mau main saya kasih obat nyeri sendi, enggak terasa udah. Kalau main terus saya pikir-pikir kok ini obat terus ini gimana nih? Parah nanti. Jadi ini Pak Joni ini pengalaman jangan ditiru. Wong sakit dikasih obat anti nyeri supaya enggak sakit, itu yang bahaya. Itu diperkosa namanya. Diperkosa lututnya. Hah? Itu. Ini nekuknya coba, nekuk berapa? Tekuk dulu. Nah, oke, itu tekuk. Nah, tempelkan tekuk biasa, Pak. Tekuk biasa. Nah, tempel lagi bawah lagi. Nah, ini enggak bisa. Ini ya sama ya, bisa, pol ya. Oke, ini dah. Ini lihat ini. Ini ada telapak tangan ya. Oh. Ini udah lembek ya, ini lembek. Ini yang harus diperhatikan teman-teman semua, usia Pak Joni sudah 60 itu hati-hati, tidak diperbolehkan olahraga yang tentatif. Karena apa? Bapak dimainkan bola, bukan memainkan bola. Ya, bahaya apa itu di anatominya, di jantungnya itu. Kalau nggak terprogram akan resiko. Betul? Ini Pak Joni ini trauma. Trauma Pak ya. Saya sudah enggak ngangkat susuk gigi. Ya, ya gitu loh. Coba gini Pak. Apa tidur aja Jan? Nyaman duduk atau tidur? Udah tak cat. Cacae. Wuih, sampai gini ya, teriaknya, teriak boleh Pak? Teriak boleh? Iya. Oh. Nanti nggak tak kasih obat itu nggak nyampe sini aku. Gitu ya? Oke. Duduk sakit, bangun tidur sakit. Aduh ya Allah. Sini yo, kayak sini. Ayo Rene. Mangkane to, nek nah, yang olahraga itu ingat sakitnya. Ah, itu. Loro Rene dhewe to iki? Iya ora? Apa karo kancane? Kancane ngurine ora? Lah iya, dipaksa main ayo. Mulai. Santai bos. Lho iki santai, ini saya santai lho Pak.
Pak Joni. Tadi dari luar tuh, halo bos, siapa? Aku ora kenal kok. Ternyata ping papa. Terus Pak Joni dari tahu saya. Jadi tahu Pak Jon. Aman Pak Jon. Ya Allah, mulai. Teman-teman ini sakit enggak, Pak? Sakit enggak, Pak? Sakit, Pak ya? Pengen badminton meneh? Pengen badminton meneh? Ayo. Oh, iya lah. Sudah stop. Sudah stop ya. Wes, tenang saja. Seharusnya jangan gue koncor ini. Naik apa tadi motor? Nggih, udah cek dia arek 1 jam setengah. Ya Allah. Piye, Pak? Lanjut ra? Ora. Iki enggak ada 5 menit selesai, Pak. Oke. Nah, jenengan tenang. Teriak bile. Los. Ah, los itu. Oh, udah. Ini kan sudah enggak sakit seperti tadi. Sakit ora? Iya. Hah? Iya. Halo. Halo. Wes halo toh? Iya. Oh iya, iki enggak loro, Pak San. Loro ora? Enggak. Lah iya, cuma iki yang loro, Pak. Wes los ya. Gitu. Ini sudah enggak sakit, teman-teman semua. Nah, saya ora. Wis enak to lega to? Eh? Iya. Sekarang? Iya. Enak. Enak ra? Enak. Oh, enak. Ini yang enggak enak. Pak John. Ini sudah keempat kalinya Pak Joni ya. Jadi Pak Joni itu awalnya bahu, siku. Terus ini yang keempatnya. Halo? Lugu sekarang. Eh, tangan di belakang. Loro-loro iki. Hah? Hah? Wedi. Tadi itu koyo apa roh ndi mau? Wis mlayu nang ndi juga nang ndi mau. Ha iki. Roh iki langsung wedi ora karo wong. Eh, loro-loro. Wah, iya. Ini sudah enggak sakit ini. Nah, ini sudah enggak sakit, Pak. Sakit enggak? Nggih. Ini loro, Pak, iki. Iya. Oh. Ini loro ati gue dolanane. Aku nonton di YouTube karo bojoku guyu mekek. Wes paling digon paling yo awu-awu. Paling gue dolanan aku. Enggak. Tapi nonton jenengan gelem ya? Nontonnya gelem. Nontonnya duyu kae ngene. Lho kok delok tau digodolan Pak Arif ya aku. Jenengan sok iso paling yo aku kata. Ya Allah. Oke, ya salah loro ta. Ini sudah selesai teman-teman semua ya. Tadi Pak Joni diginikan aja teriak-teriak. Ini sudah enggak apa-apa ini. Nah, sekarang teko. Wah, langsung coba itu teko. Iya. Tadi gitu sakit toh? Enggak bisa tadi. Sakit. Ya bisa tapi agak gini sakit. Nih. Dan ini sekarang? Aman. Ya Allah. Coba badminton. Ora usah badminton maneh. Oh jenenge itu badminton bae. Bahaya. Senengane itu toy karo lari-lari. Eh sekarang pilihan jenengan. Mikir lorone ora? Iya. Ki jenengan lagi dikasih ngene. Gitu lho. Lho lah, udah dikasih sing apa. Lah kok ora misal jenengan langsung ke sopo-opo? Bahaya, Pak. Bahaya. Bahaya dan bahaya. Ya, mau dingin ini lorot toh? Iya, sakit. Lagi?
Ayo tunggu grup. Aman. Ronde kedua. Teman-teman, ini ronde kedua Pak Joni. Ini anu copetong. Tahu copetong, Pak? Copetong. Copetong itu ya bocah tua nakal. Nakal ini dibilangnya enggak malu ini. Ini suake sekali Pak Joni. Nih. Halo. 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 Bener kan? Ayo, mau badminton lagi? Ini? Ya, jangan kalau badminton luwes sakitnya nanti. Oke, ini contoh teman-teman semua. Perhatikan, penghobi badminton yang usia udah lansia, hati-hati. Hati-hati dan hati-hati. Ini sakit sekali ini. Nih, ini teriaknya luar biasa nih. Halo. Ini lo. Iya. Padahal cuma gini aja ya. Ayo, Hafiz. Ini asisten saya ini, gantian. Ayo. Tampil ini. Nah, kita tunjukin ini nih. Nah. Nah, sekarang bukan saya lagi, Pak John. Santai, Pak. Santai. Santai. Mojong master ya. Weh. Wes, aku kene cuma gini. Ya, ya. Ini Pak Joni ini ya. Sama apa, Pak? Sama. Santai. Eh. Lulu kejem iki lho, Pak. Astagfirullah. Wes, tenang, tenang, tenang. Balik, balik. Los, los, Tobi. Teriak boleh, Pak John? Terus ya. Satu. Oh bahaya ini. Ya, saya itu sudah halus kok. Ini lebih kejam toh, Pak. Ya, Pak. Stop. Stop. Bawa, 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 bawa. Pak John. Halo. Halo, Pak John. Enak tuh Pak John. Jadi Pak John ini trauma, trauma Pak John. Pak dipijit belum? Udah. Apanya belum? Belum. Belum pernah. Jadi kasih itu counterpin sama anu itu. Pas dengkulnya itu. Apa itu? Counterpin. Counterpin. Nggih. Counterpin. Hot cream ra? Nggih, nggih. Oke. Ya, oke. Okay. Sekarang atas. Set. Oke, okay. Ini enak Pak John. Nih, nonton di nonton. Halo. Sakit ora? Hei, woi. Udah. Sudah enak toh? Jadi ini tadi Pak John itu mengalami spasme yang luar biasa teman-teman semua. Jadi ini sudah 8 bulan. Jadi mau main minum obat anti nyeri. Habis main sakit lagi, minum lagi itu kan? Itu berbahaya. Bahaya ini wajahnya Pak Joni itu tadi saya lupa karena apa? Berbeda. Ada seperti apa ya? Wajahnya bulan, fismun. Jadi ini ya, itu dampak dari obat. Ya, jadi hati-hati konsumsi itu harus dengan resep dokter. Jangan asal, bahaya. Ya, itu Pak. Nanti organ dalamnya kena. Jadi jangan asal minum. Jadi kan wajahnya beda. Itu wajahnya maaf kepu-kepu ini. Banyak obat itu. Iya. Ya, jadi efek dari obat itu bisa menyebabkan fismun atau wajah bulan. Jadi besar itu, Pak Pau itu. Jadi saran saya kalau obat harus dengan resep dokter. Itu ya, jangan asal buat resep sendiri, bahaya. Sangat bahaya. Enak-enak toh ini? Wah, enggak teriak-teriak lagi toh. Wah. Jadi sama-sama ya.
kejemana saya? Kejemana? Ayo, kejem ini toh. Oh, saya tuh udah enak tadi. Tak kayak iki boleh. Tapi kan hasilnya. Wah, ini apalagi? Siap sakit teriak boleh. 1 2 ya. Sudah. Bener tak? Ayo wes, wes balik. Nah, nah, ini sudah sakit tak nih Pak Son? Mantap. Ini ototnya sudah rilis ini. Nah, udah. Oke. Nah, sekarang kita akan reposisi. Oke, sekarang reposisi ya. Ditutup, matikan dulu. Pak John, turun dikit. Oke, stop. Rumah Pak John. duduk Pak John, miring. Ya, bangun. Set. Bangun. Oke, cek jalan. Wis cek jalan sik. Iya, cek jalan sik. Kok ceritane nanti. Piye rasane? Kena obat mentone. Ini lho, kena obat mentone. Ih. Kemarin saya sholat gini. Iya. Iya, coba seperti ini. Saya ya. Sholat gini saya. Hah? Saya sholat gini kemarin. Seperti ini. Iya. Sekarang. Baru bisa sholat gini. Iya. Oh. Alhamdulillah. Pak John. Mengapa harus nunggu 8 bulan? Wedi. Enggak tahu kan enggak. Lah napa? Nonton YouTube itu wedi. Ngeri. Kelen campur ngeri campur piye gitu. Dino main-main itu. Loh, iki tak main-main. Tak main-main kan enggak apa-apa toh, Pak. Ndi mau tusuk ndi? Ya. Ya oke, oke. Ah. Kau kan loro iki. Iki kan enggak apa-apa san. Enggak. Lah iya kan. Tadi yang sakit. Yang sakit tuh ini. Yo itu oleh-oleh. Supaya jenengan enggak lali aku. Nah, lalinin gua. Enggak setiap hari lihat di YouTube toh. Iya. Jadi wajah jenengan saya panggil tadi ini beda, Pak. Karena jenengan kebanyakan obat anti nyeri. Obat ya. Jadi saran saya ini bagi teman-teman semua ya, kalau nyeri jangan ke itu, asal minum, harus ada resep dokter. Berbahaya. Ya itu. Kalau cedera, udah sembuhkan sempurna, istirahat. Kan gitu. Jangan dipaksakan. Kau yang ini kan dhewean, kancane jenengan. Pak Jeni ra makan endi? Sikile lagi lara, mur ngono tok to. Iya apa ora? Pamit nyonya tok tadi. Lah iya, kan kancane ra dipamiti. Tahu-tahu esok waras. Lu kok isine kelihatan. Wah, gitu ya. Bahaya. Jangan ditiru, teman-teman ya. Oke, sekarang ngomong. Oke, udah aman bisa untuk main bulu tangkis lagi, kawan-kawan. Pak Arif, oke.